Pemirsa, adanya properti terbengkalai yang dibajak pihak tak bertanggung jawab di Johannesburg, Afrika Selatan, mengakibatkan anjloknya nilai bangunan. Sejumlah relawan mencoba memulihkan kondisi bangunan agar layak huni, tapi menurut analis, pemerintah kota perlu ikut turun tangan. Bangunan ini mungkin tampak hancur, tapi ratusan orang menjadikan Florence House sebagai tempat tinggal. Bekas rumah sakit bersalin di Hillbrow, Johannesburg ini dibangun pada 1950-an, kemudian diubah menjadi permukiman sosial di awal 2000-an. Tapi dalam 5 tahun terakhir, badan pemilik dan pengelola gedung ini telah dibubarkan sehingga tidak ada yang bertanggung jawab. Kepala panti asuhan yang berada di lantai 2 melihat kerusakan yang terjadi. So, people around, they started just to manage themselves. Yes, you see the mess there where people dumping those rubbish. Because there is no proper management. If someone is throwing garbage there, yes, they don't have someone to restrict them that this you cannot do. Fenomena pembajakan bangunan berawal dari eksodus pemilik properti ketika berakhirnya apartheid. Penjahat mengambil alih dan meminta biaya sewa dari penyewa tapi tanpa melakukan pemeliharaan apapun pada bangunan. Masalah ini diperparah adanya krisis perumahan. Kota Johannesburg melaporkan lebih dari 450 ribu orang tercatat membutuhkan rumah. Berarti penyewa bangunan yang dibajak tidak punya alternatif lain. To us, the solution is for the local authority to get involved, actually take over the building itself as the municipality, maintain the building, and then make sure that it subsidizes. Because at the end of the day, you know, the duty to house people, the duty to accommodate people rests with the municipality. Pejabat setempat berjanji menangani masalah ini. Tahun lalu kota ini melaporkan lebih dari 1.100 kasus properti bermasalah yang telah diselidiki, tapi hanya 16% kasus pembajakan bangunan yang diselesaikan. 2 mahasiswa ini memutuskan mengambil tindakan setelah melihat sendiri kondisi mengerikan ini saat mengirimkan paket makanan ke panti asuhan. Mereka mendirikan koperasi The People SA untuk membersihkan Florence House. I feel that If everyone keeps an arguing on whose responsibility it is, the job actually never gets done. If it's dirty and you're complaining that it's dirty, just pick up a spade and clean it. You know, you might as well. Mereka membuang bertonton sampah dan sedang dalam proses membuat atap kedap air dan memperbaiki hidran. Tapi mereka tahu bantuan yang mereka berikan bukanlah solusi permanen. Our goal is to make this livable and to ensure that the building can survive until the state or anybody decides what to do with this building. So our goal is to do the structural work that is on all those areas that are damaged. Para relawan berupaya membuat bangunan ini tetap terpelihara agar mencegah para penyewa menjadi tunawisma. Tapi apakah pembersihan dan perbaikan ini bisa menyelamatkan Florence House dalam jangka panjang? Hal itu masih menjadi tanda tanya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.